belakangan Jaka itu kualitasnya menurun banget dari 2017. Sepakat nggak? 2017 kita punya dua calon. Agus nggak usah gitu. Dua calon. Dua calon yang prestasinya jelas. Ada Anies lawan Ahok. Anies adalah orang yang memulai gerakan Indonesia Mengajar. Ahok itu adalah orang yang memulai gerakan 212. Nah sekarang kita punya tiga calon yang kita nggak tahu prestasinya. Ridwan Kamil, prestasinya paling cuma bangun masjid. Rano Karno, prestasinya cuma jadi cidun. Dharma Pongreku, prestasinya ikut pilkada ini. Kelakuannya lucu-lucu banget. Ridwan Kamil sama Suwono, disingkat Rido, punya program mobil curhat. Katanya dia mau menanggulangi kemacetan dengan cara ngasih layanan konseling. Yang ya nih, yang diselesain bukan jalannya, mentalnya. Ini calon DNZ anjir. Maksud gua kita kan di konseling itu diajarinnya ya cuma mengikhlaskan. Mengikhlaskan, merelakan gitu. Jadi kalau Ridwan Kamil sama Suwono ini jadi, masyarakat Jakarta dari Slipi ke Pancoran tetap 2 jam. Tapi Rido. Tapi Rido. Emang ini tapi gitu. Tapi sumpah kalau ngomongin mental health, gua rasa yang paling cocok untuk jadi gubernur DKI adalah Dharma Pongreku. Karena kalau dia jadi gubernur DKI, mental health terhadap warga Jakarta akan bagus. Karena kalau pas zamannya Anies, warga Jakarta banjir misalnya. Malah ini gimana sih kok banjir bisa kerja nggak sih si Anies? Kalau dari Pungger, ini gimana sih banjir bisa kerja nggak sih si siapa? Google dulu deh, Google. Gak jadi marah, mental yang baik, bagus itu. Dan sumpah kemunculan Dharma Pongreku menurut gue adalah bukti Anies itu visioner. Kita semua tahu Anies itu dijuluki tukang ngomong doang. Karena dia suka punya program yang gagal. Salah satunya adalah program DP 0%. Orang suka bilang, mana rumah tetap mahal. Kita tetap gak bisa beli rumah 0%. Mereka salah. Mereka gak tahu kalau DP 0% maksudnya adalah Dharma Pongreku pun 0%. Itu yang mau di sini. Anies visioner.